bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita. Itu mimpi-mimpi saya kami berdua untuk bagaimana Maluku nanti bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini kan tertinggal jauh sekali dari Papua dan mana-mana. Ini akan kita kembalikan biar bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Pak Murad, tidak ada. Pak Presiden tidak ada pesan khusus, hanya Presiden mengatakan selamat. Beliau sangat senang karena hari ini bisa beliau melantik kami berdua, karena kemarin itu karena kesibukan beliau dan ada acara yang tidak bisa ditunda, akhirnya kita dilantik sekarang. Hanya itu beliau mengucapkan selamat. Jangan lupa subscribe ya.